Gelombang yang tercetus dalam PRN negeri itu akan landa Johor sampai Singapura. Saya habaklah tadi. Dia akan sampai ke hujung. Dia akan berhenti. Negeri Johor ni tidak terkecuali lah. Dia mula di sini. InsyaAllah 2.5 tahun lagi dia akan ambil negeri ni. Jangan main, saya kata 3-3, saya menang 3-3 lah. Abang jangan main. InsyaAllah, insyaAllah. Biiznillah. So, Dato' Seri, si Panjenar pun tercetus kepada gelombang itu Johor eh? Ya. Pintu masuk di sini. Pintu masuk di sini. Sekarang ni tak perlu kita ada acara besar-besar semua pakai angkat tangan je. Apps ya. Pakai media sosial. Ya, kempen media. Kita akan perkemas media sosial insya-Allah. Ya. Tak banyak majoriti. Boleh ambil, boleh. Boleh ambil insya-Allah. Dr. Mazri akan jadi adun. Insya-Allah. Tak boleh komen sikit berkenaan dengan tadi RHDN ada bekukan apa account apa sosial ke VPN ke Sri Hamzah Zainuddin. Oh tak tahu, saya tak tahu. No comment. Memotifkan serangan politik ke macam mana Tuan Sri? Saya tak tahu. Benda tu timbul waktu nak PRN. No comment. Benda hak saya tak tahu, saya tak mau komen. Kamu buatlah analisa sendiri. Komen sikit aku. No comment, tak tahu, saya tak tahu. Benda tak tahu jangan cakap. Banyak sangat orang cakap benda hal-hal tak tahu kan, no? Rosak dunia ni. Okey, ada lain? Terima kasih. Saya akan hadir lagi ke? Oh, mesti. Mesti. Saya turun sampai Mazri menang. Kalau saya tak turun, saya hantar video. Dah betul. Kan payah main duduk bersemuka lah ni. Semua masuk sampai ke dapur, ke rumah. Kan, no? Boleh tengok. Saya nak orang Johor ni faham. Bukan sentimen. Atas kefahaman kenapa perlu perubahan ni, senario politik ni kena dipahamkan kepada rakyat dengan sokong membuta tuli. Ada orang Johor kata orang negeri-negeri di utara dan pantai timur tu sokong PN tak sup. Ketua Muda UMNO Johor kata tak sup. Tak, rakyat di negeri tu sudah faham apa dia politik yang dibentuk ni dan keperluan untuk buat perubahan besar. Dan gelombang tu akan sampai ke sini bila semua orang faham. Kefahaman, bukan ketaksuban. Ada buat kajian awal ke apa, Dato' Sri? Awal dah kaji, dah lama dah kaji ya. Benda akan berlaku. Tunggu masa dia. Okey, ada yang lain? Okey. Sebelum ni, PAS pernah dapat dosa. Pernah dua kali? Kita dua kali hidup. Masa Sungai Abung. Ada apa-apa perubahan tak zaman tu? Masa tu dengan sekarang, dari segi komposisi orang kat sini dan sebagainya. Masa tu kurang kuat, masa ni kuat lagi. Ya, lebih kuat lagi. Ya. Dulu pengundi muda belum masuk dalam sistem. Ya. Sekarang lebih kuat. Jadi UMNO akan jadi advantage ke? Sure. Atau lebih yeah. Dato' Sri, tengok China pada sokongan pada Pakatan Nasional walaupun ada perubahan sikit tapi dia tidak dapat bagi satu satu momentum lah. Maksudnya apa saja Pakatan Nasional kali ini untuk budi-budi China yang kalau kat sepanjang kat kefahaman. Dia orang duk faham, dipahamkan sebelum ni, dia dipahamkan. Kita ni ekstrim, kita akan halang dia pakai seluar pendek, unisex seluar tak boleh masuk. Semua tu tak berlaku. Saya tahu ada calon di Kedah, calon PAS menang. Dia main bola. Main bola pakai seluar pendek. Tengok keadaan lah. Bukanlah saya suruh orang pergi pakai seluar pendek, tak. Tapi kita tidak ke peringkat itu. Tengok kesesuaian lah. Kalau China dia boleh pakai seluar pendek, berapa kita nak larang dia pakai lah. Itu tak betul ni DAP punya propaganda. Kata ni kita nak halang kebebasan orang. Tak betul. Orang akan faham perkara itu. Kalau nak mula orang dah faham, Pulau Pinang pun boleh dapat 11 kerusi. Lepas ni dapat lagi 10, menang pula di Pulau Pinang. Kepahaman. Rakyat mesti dipahamkan. Al-fahmu, Arab kata. Bukan taksub. Kepahaman. Lepas ni orang akan faham lah. Media tolong bagi dia faham. Apa janganlah tutup tu lah. Dato' Sri, bagaimana dengan kerjasama dari jenderal-jenderal gerakan? Adakah kali ini memandangkan dua sikap? Semua PN akan menggerakkan jentera PN. Di Kedah latih esko tau, gerakan. Menang satu kerusi. Kita bagi peluang.
Ha. Kita tidak menafikan hak ceramah, kan ada ceramah bahasa Mandarin. Ya, kalau gerakan ada ceramah Mandarin tempat di tempat orang Cina, dia akan ceramah lah. Ha. Boleh. Ada benda boleh dibuat lah. Ada. Ada banyak penceramah Mandarin. Pak India di HPP boleh ceramah bahasa Tamil. Masa yang dipahami lah. Yang penting orang faham Mandarin. Bila orang faham, orang akan beri undi. Terima kasih. Okey. Terima kasih semua.